di Sumatera Utara. Horas Bang. Jadi lebih mantap. Yang kirim air bah, semua mati siapa yang selamat? Nuh. Karena Nuh ada di mana? Bahtera. So, perhatiin deh, di Bahtera gak ada kemudi, di Bahtera gak ada jendela. Baca Alkitab. Kenapa gak ada kemudi? Karena Tuhan yang mengemudikan Bahtera itu. Oh. Kalau Nuh yang mengemudikan, bukan Gunung Ararat, Gunung Sindur. Kenapa di Bahtera gak ada jendela? Hai, kenapa? Burung terbang. Karena Tuhan tahu tak ada jendela yang di dalam Bahtera akan sibuk yang di luar. Kepanikan, kekhawatiran akan kill him. Makanya selalu saya mau bilang hidup ini, gak usah cari tahu apa yang perlu kau tahu, Tuhan kasih tahu. Apa yang kau tak mungkin tahu, Tuhan akan kasih tahu. Allah hukum manusia dan Nuh selamat karena tinggal di Bahtera. Bahtera ini adalah picture of Jesus. Selama saudara tinggal di dalam Bahtera, tinggal di dalam Yesus, apapun boleh terjadi di sini, keluargamu dan keluargaku yang tinggal dalam Yesus aman dalam lindungan Tuhan. Amen. Singkat cerita, kapalnya terkandas di Ararat. Nuh keluarin burung gagak. Burung gagaknya balik. Picture of flesh. Daging manusia. Nuh ambil merpati, dilempar, merpatinya balik. Kedua, Nuh ambil merpati, dilempar, merpati balik bawa apa? Daun zaitun. Lemparan wayunang ayatnya yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Setelah itu Nuh turun, Nuh kasih persembahan. Senang dan disukai. Dan Allah janji, now on aku gak akan hukum mereka. Allah taruh apa? Busurnya. Kita sebutnya apa? Pelangi. Pelangi. Jangan samain pelangi Alkitab sama pelangi LGBT. Enggak, ini benar. Pelangi Alkitab itu warnanya 7. Pelangi LGBT itu warnanya 6. Cek aja sini. Pelangi Alkitab warnanya 7. Pelangi LGBT warnanya 6. 7 tadi saya bilang apa? Perfection, fullness, rest. Angka 6 di Alkitab angka manusia. Angka pride, angka kesombongan. Makanya Antikris di Alkitab ditulis angka 6. Kayak di Alkitab. Keren. Ararat yang baik. Berlambat. Ararat. On the mountains of Ararat. Nah, kita belajar bahasa Ibrani. Ararat, tampilkan ayatnya. Alef, akhir ikut A, res ikut A, and Taf. Bahasa Ibrani itu, huruf Ibrani ada 22 alfabet. Alef, Bet, Zimmer, Teret, dan sebagainya. 22. Ararat. Kalau diterjemahkan menjadi dua dari kata alef, res, arah. Artinya kutu. Pohon apa yang dikutuk oleh Yesus? Pohon arah. Dan dari kata selanjutnya, atta, yaitu kamu. Bahasa Ibrani itu berbeda sama bahasa Indonesia. Orang pertama pria, orang pertama wanita, orang kedua wanita itu beda. Ani, anahnu, atta, at, aten, hu, he, dan seterusnya. Terlalu banyak. Seorang gak perlu hafal itu. Itu gak akan ditanya di video juga. Ara anta, you have been cursed. Kamu dikutuk. Tapi tadinya dia pakai kalimat taf di belakang. Bahasa yang paling tua salah satu bahasa Ibrani, saya kasih sedikit lagi sabar. Yang paling tua adalah Ibrani dan lebih tua dari Ibrani adalah bahasa Aramik. Aramik. Alkitab perjanjian baru ditulis dengan bahasa Ibrani. Kita perjanjian lama itu dengan bahasa apa? Kalbu. Gak tahu pak. Bahasa apa? Ibrani dan Ibrani, Yunani. Aramaik. Saya kasih gambar negara Armenia kan ini
salah satu turunan dari negara bangsa Aram. Itu shield-nya, empat makhluk itu adalah gambaran cherubim, makhluk Allah. Di tengah-tengahnya itu gunung apa? Tangkuban perahu. Kalau nggak jawab, gue jawab sekarang aja lah. Gunung Horeb, apa sih? Gunung apa sih? Mirip kan? Gunung apa? Arara, tadinya pakai taf. Gunung Arara. Gunung paling terakhir, angka 22. Di bahasa Ibrani. Tapi diganti saat selanjutnya, jadi pakai tet. Arara. Tadinya, kamu dikutuk. Tapi ketika taf berubah jadi tet, the curse lifts. Kutuk kutuk lebaran. Apa maksudnya Bapak Beta? Apakah kau punya iman di tahun ini? Segala fitnah, tuduhan, serangan, senjata yang ditujukan kepada saudara oleh Yesus, kutuk diubah menjadi berkat. Amin. Amin. I don't know, saya nanti gimana suara ini, karena saya sama istri belajar ini sudah dari the curse is kutuk diputar balik. Siapapun yang nyari jalan sama saudara, sama beri dalam Tuhan. Segala makir, segala yang cari, dia ubah jadi berkat. Ganti dua kali. Selamat hari Minggu, video besar ini, kita akan berkata dengan